Thank you.
Baik, diinformasikan kepada seluruh tamu undangan beserta ayah dan bunda. Insya Allah para peserta sesi kedua akan dilaksanakan tepat pukul 13.30. Jadi yang masih berada di luar silakan boleh foto-foto terlebih dahulu, kemudian menyaksikan dan melihat hasil karya murid SCM kelas minat menggambar. Terima kasih. Sekian dan terus.
cara lihat video yang terakhir ada di YouTube. Enggak, maksudnya yang sebelumnya. Enggak tahu.
Back to school, hari pertama di mana kita bisa melihat langsung penampilan anak-anak secara langsung. Alhamdulillah, selamat datang ayah, bunda yang sudah memasuki aula sekolah cerdas Bukalari. Tidak lama lagi nanti kita akan saksikan bersama-sama penampilan anak-anak di sesi kedua ini. Halo Pak Arya, selamat datang Pak Arya. Mari naik ke atas panggung Pak Arya, temani saya di sini. Luar biasa. Gimana Pak Arya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Arya. Iya, selamat datang ayah dan bunda di sekolah cerdas Bukalari pada acara para kita, para dewas mina. Dengan tema Back to School. Bagi ayah dan bunda yang masih berada di luar, silakan masuk ke ruangan aula. Betul, karena sebentar lagi acara akan segera dimulai. Iya, alhamdulillah tadi Pak Romi, ayah dan bunda sudah foto di depan juga. Sudah foto di depan. Iya, yang ada hasil dari kelas minat seni rupa. Betul sekali, karya yang dibuat penuh dengan perjuangan banyak. Pembelajaran PJJ, tapi anak-anak masih bisa berkreativitas membuat suatu karya yang luar biasa. Bapak Ketua Yayasan Bukalari, Bapak Ibu Pusirana, Indurnun, ini Pak Rumi. Gimana Pak Re? Bagi ayah dan bunda yang sudah berfoto di depan, nanti jangan lupa diposting di medsosnya. Medsosnya masing-masing ya, dengan hashtag. Dengan hashtag FSC Bandung. Dengan tagar para kita 2022. Luar biasa. Ini anak-anak walaupun kemarin PJJ-nya panjang, tapi mereka tidak menyebutkan untuk semangatnya. Itulah keistimewaan anak-anak Pariang. Apapun yang sedang terjadi, untuk belajar menimba ilmu yang banyak, tidak pernah menyurutkan semangat dan terus belajar. Dan tentunya sekolah di mana Pak? Sekolah di cerdas Bukalari. Alhamdulillah kita sekarang dipertemukan di tempat yang penuh kebahagiaan. Ini kalian penuh kebahagiaan dapat berkumpul, saling bertatap muka, berbicara lama tidak bertemu. Alhamdulillah dengan segala doa dari ayah dan bunda serta guru-guru kita, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalian, para kita selanjutnya gelar di acara seperti ini secara live langsung di Bandung. Dan tentunya juga kita sapa yang berada di rumah ataupun ayah bunda boleh beritahu saudaranya, temannya atau tetangga karena kita sedang live YouTube. Oh, luar biasa. Jadi yang tidak dapat hadir langsung ke aula bisa langsung menyaksikan di YouTube. Luar biasa. Sekolah cerdas Bukalari. Oke, Pak Arya, mari kita mulai acara sesi kedua. Para kita, para kelas Mina dengan tema Back to School. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sesolah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, Pak Arya,
keluarga tidak sabar lagi menunggu nih. Lihat, lihat anak-anak tampil di depan. Langsung kita mulai di acara yang pertama, Pak ya. Iya, baik. Acara yang pertama adalah sambutan. Sambutan dari Bapak Ketua Yayasan Mutohari. Dengan segala hormat, Bapak Iqbal Fauzi Rahman, kami persilakan. Berikan tepuk tangan boleh. Ada Nabi Ali Salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, naik hayo. Dewa juga naik ya. Mohon maaf, nah kalau kata Kazim katanya dan aku bosan katanya kalau kasih sambutan kayak kasih acara seminar atau kegiatan untuk orang tua bosan gitu. Yang bagus mah kayak Pak Arjuna jadi sekarang ini khusus untuk anak-anak. Nah Pak Iqbal gak akan memberikan banyak sambutan. Kalau sambutan kan biasanya yang saya hormati Pak Kepala Sekolah, Komite dan sebagainya. Jadi untuk kali ini mohon maaf, tetap saya hormati dan muliakan tanpa harus diucapkan. Dan terlebih Bapak dari keluarga ini juga. Ya, nah jadi biasanya Pak Iqbal suka ngasih kuis, ngasih hadiah. Tapi hadiahnya ya seperti biasa, pizza nanti akan dikirimkan ke alamat rumah masing-masing. Oke, mau berapa pertanyaan? Biar cepat. Ada tiga, oke? Ada tiga pertanyaan deh. Nih, saksinya Pak Arya. Nanti siapa yang duluan dan siapa yang benar? Apa singkatan paralita? Murid-murid. Untuk murid-murid aja. Apa singkatan paralita? Oke. Coba. Ayo coba apa? Coba. Parade kelas minat kita betul lah. Betul. Nanti mohon kirimkan alamatnya. Oke, itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tentang para kita juga. Siapa dulu pertama kali yang mencetuskan para kita? Ah, ayo. Susah tidak berlahir. Ada coba teman-teman dong. Ayo. Siapa namanya? Musa. Musa. Kelas berapa Musa? Wih, Pak. Enggak mau. Tahu enggak? Kiai Jalaluddin Rahmat. Ya, betul. Nanti tuliskan alamat dia yang dapat pizza. Jawaban pizza kelas 2. Jadi dulu sekian tahun yang lalu dicetuskan para pelita. Karena apa? Karena setiap pembelajaran itu makanya melalui 4 rapat. Nah ini untuk orang tua kita kan anak boleh mendengarkan. Jadi pembelajaran yang lengkap itu melalui 4 tahapan. Ada 4 P sebutnya assertive learning. Yang pertama preparation, guru mempersiapkan. Ada presentation, guru memberikan materi. Ada practice, latihan. Dan yang terakhir adalah performance. Nah, 4 fokus inilah 4 yang paling penting dalam pembelajaran. Kalau hanya ada kerja aja, tidak ada performance, tidak akan belajar dengan baik. Nah, para pelita ini salah satunya yang performance. Biar anak-anak mengungkapkan apa yang mereka bisa, lalu kepercayaan dirinya meningkat. Bisa dilihat semua anak-anak SDM kepercayaan dirinya sangat baik dibandingkan teman-teman sebayanya di sekolah-sekolah lain. Nah, pertanyaan terakhir untuk Bapak dan Ibu guru. Untuk orang tua, Bapak dan Ibu guru, orang tua boleh. Terakhir, paraklita itu katanya diambil dari bahasa Yunani dari parakletus. Nah, artinya apa parakletus? Oh, coba. Silakan berkomite, monggo. Saya baru dikasih tahu Pak Rizky tadi. Oh, tadi ikutan pas sesi pagi ya? Oh, enggak. Apa-apa, bukan itu? Mudah-mudahan nggak salah. Ya. Yeah.
yang membahagiakan. Ya, boleh tepuk tangan yang membahagiakan. Yang sang penolong atau sang pemberi kabar bahagia. Itu para kretos. Nah, kalau dalam Islam, sang pemberi kabar bahagia itu Rasulullah SAW. Kalau yang dari kawan-kawan kita di Kristen, para kretos itu katanya Roh Kudus. Nah itu ada tiga, nanti punten semuanya mengirimkan alamat. Terus bukan itu memberikan sambutan juga. Sekarang kan ya punten di mengambil waktu yang banyak. Mari kita saksikan para kita bersama dengan sholawat kepada Rasulullah SAW. Say sholawat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Luar biasa. Alhamdulillah ada yang mendapatkan hadiah. Betul sekali Pak. Langsung saja sambutan ini Pak. Ada lagi sambutan. Betul. Dari siapa Pak ya? Dari komite sekolah cerdas Muto Hari Ibu Ratna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak SCM. Terlihatnya anak-anak SCM itu percaya diri, cerdas, cerah, ceria. Ya, jadi sesuai dengan tema hari ini adalah para kita back to school. Hari ini kita akan menyaksikan teman-teman dari kelas minat yang ada di SCM. Betul tadi yang disebutkan oleh Bapak Ketua, anak-anak SCM itu penuh percaya diri dibanding anak-anak seusia di lingkungannya. Yang saya rasakan di anak saya, kalau lagi ngumpul dengan sepupu, misalkan kita pergi ke tempat makan, harus nanya ke waitress atau ke kasir. Saya biasanya minta tolong sama keke, dan dia dengan percaya diri menyampaikan apa yang saya pesankan. Di situ udah tergambar anak itu pernah percaya diri, mampu menyampaikan pesan dari orang tua ke waitress. Sekali lagi ini saya tidak akan memberikan sambutan, tapi saya ingin menyemangati kepada anak-anak. Hei anak-anak SCM yang cerah, cerdas, ceria, selamat tampil. Kalian akan memberikan yang terbaik, menampilkan kepada orang tua hasil karya kalian selama 1 tahun di kelas 5. Sekali lagi, semangat anak SCM. Anak SCM. Ya, begitu saja sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Baik, terima kasih banyak Bunda Ibu Komite Sekolah Cerdas Muto Hari. Selamat datang Ibu Hajayanti, Ibu Nopi yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Atunun, alhamdulillah kita dapat berkumpul kali. Luar biasa sekali. Oke Maria, tidak lama lagi kita akan saksikan tampilan pertama dari kelas Minat Volga. Alhamdulillah.
Sultan sekali Pak ya. Suaranya itu. Anak-anak itu khas Pak. Hebat, luar biasa pokoknya. Kelas binan pokal lain yang langsung dibimbing oleh Bapak Iwe. Halo Pak Iwe. Lambaikan tangannya dulu ya. Luar biasa. Pokoknya ya, kelas binat kali ini karena mengapa back to school kemarin kita itu PJJ-nya sangat panjang. Betul sekali. Ikuti ya. Arahan pemerintah. Betul. Ya, tapi sekarang ini mudah-mudahan COVID-nya nggak ada, hilang lah ya. Amin. Ya Allah ya Rabbi. Kumpul seperti ini. Amin ya Allah ya Rabbi. Bisa menyaksikan anak-anak secara langsung ya, tidak di balik layar lagi. Dan tentunya Eden Bunda ini secara live langsung, jadi bagi keluarga yang mau ikut nonton boleh diberitahu di channel YouTube SCM Sekolah Cerdas Untuk Hari. Baik Eden Bunda, kan biasanya anak-anak saya itu mana semangatnya, dan saya minta ayah dan bunda menunjukkan semangatnya seperti para murid. SCM. Wow. Jadi ya, tidak anak-anak saja, tidak orangnya pun bisa. Pak, kini waktunya para ayah dan bunda menunjukkan juga. Betul ya. Tepat semangatnya ya. Nggak kalah makanya. Betul. Ya. Kapan lagi? Betul. Ya, siap lagi. Ayah dan bunda. Oke. Jika saya bilang mana semangatnya, SCM. Wow. Dengan kekuatan. Kalau saya sekarang sedang pegang mic. Ayah dan bunda. 3. Wajib kompak. 2, 1. Mana semangatnya? Semangatnya seperti di pagi hari pasti tentunya karena menyaksikan anak-anak betul ya. Karena ini tampilan pertama secara langsung ya. Betul. Setelah beberapa waktu lalu kita berjuang bersama pandemi untuk melewatinya dengan penuh semangat, penuh pengorbanan, ya, sampai sekarang alhamdulillah berkat doa dari semuanya kita dapat berkumpul bersama-sama menyaksikan para kita. Baik, kita langsung saja nih Pak Romi, penampilan selanjutnya parade kelas minat kita dengan bangga, inilah dia kelas minat Barongsai. Thank you.
Thank you.
Belakang saya mau penonton. Wah, biasa Pak ya, kayaknya kalau penonton bajunya kita baru. Nanti minyak pastinya sebentar. Coba habis. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Nespina Barongsa. Sebelah-sebelah Utari. Luar biasa Pak ya. Gak kebayang latihannya Pak ya selama PJJ. Betul sekali Pak, memang anak-anak pada saat PJJ itu sangat semangat sekali. Betul Pak. Antusiasnya, apalagi pada saat diperbolehkan di sekolah. Betul sekali. Yang gak kebayang Pak ya di belakang ketika latihan PJJ gimana coba praktek ini ya. Betul itu sekali kan. Tapi anak-anak mampu memperagakan itu, mempraktekannya dengan betul sekali. Jangan dulu naik tangga tadi dengan luar biasa sekali. Dan samping kiri sudah ada yang sudah siap-siap nih. Dan tentunya yang lebih bunda ini adalah para jelita ya, di mata Back to School ini memperlihatkan anak-anaknya dengan penuh keceriaan, penuh kebahagiaan, kebahagiaan juga, penuh kegembiraan kalian karena rasa rindu yang sangat mendalam. Dan sekarang rindunya terobati. Alhamdulillah ayah bunda serta para guru, anak-anak sekalian bisa bertemu langsung dan menyaksikan cara sesama lain. Luar biasa. Kita langsung saja. Langsung saja Pak ya. Kelas ini selanjutnya siap. Karena sudah siap. Karena sudah siap. Sudah. Baik, dengan bangga inilah dia penampilan kelas Mina T. Diceritakan pada suatu hari di sekolah, anak-anak tengah bermain dengan gembira. Tiba-tiba, kegembiraan itu sirna seketika saat Ali dan Musa datang. Ali dan Musa dikenal sebagai anak pengganggu dan nakal. Mereka berdua akan selalu mengganggu anak-anak yang sedang bermain. Karena keusilannya, banyak anak sampai menangis karena makanan atau barang milik anak diambil oleh Ali dan Musa. Setelah puas, mereka lalu pergi sambil tertawa-tawa. Di lain hari, di sekolah anak-anak belajar seperti biasa. Suasana sekolah aman dan damai karena Ali dan Musa sudah 3 hari tidak masuk tanpa kabar. Entah sakit, izin, atau apa. Hal ini membuat anak-anak sangat bahagia karena mereka bisa bermain sepuasnya tanpa takut barang kepunyaan diambil oleh anak usil. Tapi lain halnya dengan ibu guru yang merasa cemas pada Ali dan Musa tidak masuk tanpa kabar. Apakah ada yang tahu kenapa Ali dan Musa tidak masuk? Sudah hari ketiga mereka tidak masuk. Maksudnya ada telepon buat ibu, gitu maksudnya bu. Sebentar ya bu, saya bawa dulu teleponnya. Halo, ibu guru. Iya betul, ini siapa ya? Saya ayahnya Ali, dan di sebelah saya ada ayahnya Musa. Ibu bawa anak saya kemana sih, sampai 3 hari belum pulang? Loh kok? Justru saya mau tanya,
kenapa anak bapak 3 hari tidak masuk sekolah? Loko, saya nanya ibu, malah balik nanya. Pokoknya ibu harus bertanggung jawab. Titik. Anak saya bilang katanya ada camping, makanya sepulang sekolah tidak saya jemput. Camping? Kan camping mulainya bulan depan, Pak. Ah, pokoknya saya gak mau tahu. Ibu harus bertanggung jawab. Saya sudah laporkan ibu ke polisi. Halo, Bu Guru. Ibu tahu ternyata anak saya telah diculik. Barusan penculiknya telepon dan minta uang tebusan. Ibu harus tanggung jawab. Saya gak mau tahu. Anak saya kan hilangnya di sekolah. Sebentar lagi polisi akan datang. Assalamualaikum, Bu Guru. Ada polisi mau bertemu dengan ibu. Ini Bu polisinya, Bu. Selamat pagi. Kami dari Polsek Arcamani. Hari ini kami akan menahan ibu. Berdasarkan laporan dari orang tua murid bahwa siswa yang bernama Ali dan Musa telah menjadi korban penculikan. Orang tua tersebut melaporkan bahwa ibu adalah penyebabnya dan ibu yang bertanggung jawab atas penculikan ini. Bukan Bu Polisi, ini pasti salah paham. Ibu Polisi dapat informasi yang salah, ini hoax. Anak-anak bersedih saat Bu Guru ditangkap polisi. Mereka berjalan lemas meninggalkan lapangan sekolah. Di lapangan kini hanya menyisakan beberapa anak. Mereka sedang berdiskusi dengan sangat serius. Kita harus meyakinkan ibu polisi kalau Ali dan Musa diculik bukan karena Bu Guru, tapi mereka sendiri yang bolos sekolah. Biarin saja salah sendiri. Harusnya mereka kan sekolah. Malah pada bolos, jadinya mereka diculik. Rasain. Habisnya Ali sama Musa awalnya dibelin. Minggu kemarin saja mereka pernah minta-minta sama aku. Kalau mereka minta 1 juta, aku kasih aja. Tapi mereka malahnya nggak tanggung-tanggung. Masa mereka minta permen sama aku? Itu saja tidak aku kasih. Bagi aku cuma itu lebih berharga dari uang 1 juta. Walaupun mereka usil, tetap mereka itu teman kita. Kita harus menolongnya. Ayo kita berpikir bagaimana cara menyelamatkan Bu Guru, Ali, dan Musa. Sebenarnya saya tahu kok kemana 2 anak itu berangkat. Tapi saya tidak akan kasih tahu kalian. Biarin saja mereka diculik. Biar tahu rasa, biar kapok. Itu hukuman buat anak bandel. Jangan begitu, kasih tahu kami. Ini ada Bu Guru juga. Sebetulnya kepergian mereka itu ada hubungannya dengan Nenek Gambreng. Nenek Gambreng? Ih, serem. Nenek Gambreng kan orang jahat. Memang, tapi kata mereka Nenek Gambreng itu orang yang baik. Dia suka memberikan apa yang kita inginkan, termasuk memberikan kekuatan super. Nah, mereka pergi ke sana itu agar mereka bisa menjadi kuat seperti Spider-Man. Nenek Gambreng cuma cerita dongeng buat nakut-nakutin anak biar nggak main jauh-jauh. Kalau begitu, kamu tahu dong kemana Ali dan Musa perginya? Mereka pergi ke Gunung Utara. Katanya mereka akan diantar oleh orang dewasa yang berkemeja dan berkacamata. Tapi masalahnya, di mana Gunung Utara itu? Saya tahu di mana Gunung Utara. Di mana? Gunung Utara itu kan tempat di mana uang saya tinggal. Baiklah, kalau begitu kita berangkat ke Gunung Utara. Kita cari informasi keberadaan penculik itu. Gunung Utara kan jauh, lebih baik kita lapor polisi saja yuk. Shhh. Ini adalah misi rahasia kita. Kita cari tahu dulu keberadaan penculik itu. Kalau memang sudah ada buktinya, baru kita lapor ke polisi. Baiklah kalau begitu. Mereka bertiga pun akhirnya melakukan perjalanan yang sangat jauh menuju Gunung Utara. Mereka membawa bekal seadanya. Singkat cerita, sampailah mereka di tempat yang dituju, yaitu menemui uangnya Anin.
tuanya Amin adalah orang yang berpengaruh di desa itu. Dia seorang kepala desa. Wah! Ke asa ayah anu gegeroannya. Neng dengar tidak? Tidak, Mak. Wah! Tuh, ayah anu manggil wah gitunya. Ini Anin, Uwa. Astagfirullah, Anin. Eleh. Sini, ayah sini. Neng, itu saudara kamu dari kota ternyata. Uwa, perkenalkan mereka teman-teman sekolah. Namanya Kin dan Zain. Nah, sekarang coba ceritakan maksud dan tujuan kalian datang ke sini mau apa? Tanpa didampingi orang tua lagi. Bagaimana kalau kalian diculik? Sekarang kan lagi musim culik. Begini, Wak, dua orang teman kami diculik. Mereka mau diantar ke Gunung Utara ini oleh dua lelaki dewasa untuk menemui nenek gamreng. Barangkali Wak pernah lihat teman kita itu. Ah, nenek gamreng? Memangnya nenek gamreng itu ada gitu, Mak? Nenek sampai saat ini mah masih cerita legenda. Kela jadi anak itu teh teman kalian. Kami pernah melihat sih mereka bersama dua orang dewasa. Mereka memperlakukan anak-anak itu dengan kasar. Uwa mencurigai kalau mereka adalah komplotan penculik. Jadi Uwa mengutus warga untuk mencari jejak para penculik itu. Alhamdulillah. Itu, lihat, warga sudah menangkap penculiknya. Hei, di mana kalian sembunyikan anak-anak itu? Ampun, Ma, ampun, jangan siksa kami, ampun. Aku mau tobat. Penculik, di mana teman-teman kami yang kalian culik dari kota? Mereka kami telah menculik mereka, tapi sekarang mereka sudah mati. Bilangi wahai nabi lagi roti. Makanya terima informasi itu harus utuh, jangan setengah-setengah. Mereka tidak meninggal. Alhamdulillah. Tapi mereka telah diculik nenek gamreng. Kamu bohong. Nenek gamreng itu tidak ada. Itu mah hanya dongeng. Sumpah, Mak. Nenek gamreng memang ada. Mukanya sangat menakutkan. Rambutnya putih, kumpunya panjang. Mereka merampas anak yang bernama Ali dan Musa dari tangan kami. Nenek gamreng ternyata ada. Kita mau saja ke kota. Biar saja Musa dan Ali diadopsi nenek gamreng. Aku takut. Kalau begitu perjuangan kalian akan sia-sia. Kalian bakal kelam dengan tangan hampa. Penculiknya sudah tertangkap, tapi Ali dan Musanya ditangkap nenek gamreng. Jangan menyerah teman-teman, kalian pasti bisa. Niat kalian sangat baik, peduli terhadap teman. Kalau niat kita baik, pasti selalu ada jalan. Diceritakan mereka mengatur strategi untuk menyelamatkan Ali dan Musa. Bukades memberikan masukan supaya mereka selamat dari nenek gamreng dan bisa membebaskan Ali dan Musa. Lain hari dan di lain tempat, di hutan belantara yang sangat menyeramkan tempat nenek gamreng tinggal.
Terlihat Nenek Gambreng sedang berdandan, menyisir rambutnya yang panjang sambil bercermin lalu tertawa cekikikan. Sedangkan Ali dan Musa sedang terikat di pojokan. Mereka sangat ketakutan. Selawat itu manfaatnya banyak. Kalau mau belajar kita suka baca selawat.
baca selawat sekarang. Siapa hari ini yang piket? Aku piket. Cepat pimpin. Plan before we study, let's say selawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Di rumah sudah menonton secara live di YouTube, di
channel Sekolah Cerdas Kelahari. Tentunya sangat berterima kasih juga kepada kru, para pembimbing, dan para anak-anak talent Sekolah Cerdas Kelahari. Lucu-lucu, imut-imut, pintar solehah. Pokoknya makbul, please. Betul. Silakan kita berfoto bersama. Yang barang sayanya mana? Wah, di bawah kepalanya. Waduh, silakan. Iya, baik ayah dan bunda yang mau berfoto. Itunya mau diatur. Mengambil momen. Oh iya, nanti aja dia. Para talent nih ya. Ya, kelas 9 boleh silakan.
Bapak dan Ibu, kita berikan aplaus besar-besarnya untuk para guru dan para panitia. Hatur nuhun pisan atas kerja kerasnya. Luar biasa penampilannya. Hatur nuhun. Baik, terima kasih banyak Ayah dan Bunda. Mari kita membacakan hamdalah dan sholawat sama-sama. Assalamualaikum.